Halo guys, welcome back with Koko Luffy lagi. Kita gaskan lagi ya game kita Tower of God ya guys ya. Dan di video kali ini kita mau push pot race kita lagi, yaitu 124. Kemarin kan sudah 123 ya. Sekarang kita mau coba kalahin boss di 124 guys. Untuk formasi tim masih belum ada perubahan, karena ya kayak kemarin masih menang ya. Kalau misalnya ada apa kendala, kalah atau gimana, baru kita ganti ya guys ya. Kita gaskan aja langsung lawan bossnya. Boss 124 ini level bossnya berapa ini? Level 82 ya. Harusnya sih masih bisa ya guys ya. Kita levelnya udah 110 guys, harusnya masih bisa nih guys. Oke, gaskan. Langsung aku udah OP loh. Skillnya udah level 10 guys, tapi dua cacing lo mau bunuh dia anjir. Oke, nice. Aman guys ya. Nice, aman ya 124 ya. Nah, besok kita bakal coba ngelawan boss yang 125 guys. Kalau untuk squadnya kalian udah bisa lihat di sendiri. Bam skillnya sih udah nggak usah diomong lah ya, udah 11-11 semua ya. Cuma untuk black marknya, nah ini guys, ini masalahnya nih, mau dapetin ini tuh harus top up kita guys. Bingung aku gimana nih, nggak ada event buat dapetin dia gratis kah. Kemudian Yuriha udah 10-10 levelnya, sama juga guys, ini si weaponnya harus top up. Kemudian Hansung Wu lihat 10-10 semua guys. Ah, tinggal Varyon nih aja nih, kehabisan duit guys. Ini sebenarnya bisa ya, aku fokusin ke Varyun dulu. Kemudian kalau Kun AA ya udah pasti ya, udah 10-10 semua, tinggal ini aja 8 nih. Ini juga kehabisan duit anjir. Jadi kalau udah semuanya udah 10 kan mantap ya guys ya, tinggal kita naikin ke 15 lagi guys. Jadi ya itu aja guys, kayaknya guys untuk yang video kali ini guys, untuk lawan boss yang 124 kayaknya belum ada kendala sih guys ya, karena level mereka juga masih di bawah kita kan. Oke guys, see you next video. Bye-bye.